Lesti Kejora hanya bisa pasrah. Rizky Billar kian mesra dengan wanita lain saat di lokasi syuting. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini agar kalian tidak salah paham. Kedekatan hubungannya Rizky Billar dengan Lesti Kejora memang sudah terjalin cukup lama. Semakin hari, pasangan yang dikenal dengan nama Leslar ini tak canggung lagi menunjukkan kemesraannya di depan publik. Seperti yang sudah diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora mengumumkan bahwa keduanya resmi jadian pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu. Selain itu, kabar tentang Leslar akan melanjutkan hubungan mereka pada jenjang yang lebih serius, kini sudah tak lagi menjadi rahasia di tengah-tengah masyarakat, terkhusus bagi fans keduanya. Menurut isu yang berkembang, dikatakan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan melangsungkan pernikahan di tahun 2021, tepatnya setelah Lebaran ini. Hal tersebut dibocorkan oleh sahabat-sahabat dekat dari Leslar sendiri. Meskipun keduanya belum mengatakan secara resmi terkait hal tersebut, namun jika dilihat dari persiapan mereka, tidaklah tertutup kemungkinan bahwa keduanya bakal melaksanakan ijab kabul dalam waktu dekat ini, seperti persiapan baju pengantin, cincin tunangan, dan lain sebagainya. Di balik kabar bahagia itu, masih ada juga gosip-gosip yang kurang enak didengar, seperti berita yang lagi heboh saat ini. Dikatakan bahwa Rizky Billar centil dengan wanita lain saat berada di lokasi syuting, padahal kabar tersebut belum tentu benar adanya. Seperti yang sudah diketahui juga, Rizky Billar merupakan artis yang berprofesi sebagai pemain film, sinetron, dan juga FTV. Saat Rizky Billar beradegan mesra dengan lawan mainnya dalam pembuatan sinetron atau FTV, banyak pihak-pihak yang salah paham akan hal itu. Padahal, Rizky Billar melakukan itu hanyalah tuntutan pekerjaan saja. Hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Rizky Billar sendiri. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.